بسم الله الرحمن الرحيم. Yang 31, warna api neraka. Kita hanyalah sekadar mengetahui dan melihat dari dekat api dunia. Cahayanya merah apabila menyala. Adapun api neraka, kita tidak mengetahui dari dekat. Tetapi diberitahu oleh hamba Allah yang wajib benar beritanya datang dari Allah, dan beliau adalah Rasul-Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak disebut dalam Quran, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena percaya. Kerana Nabi dilantik oleh Allah dan dijamin benarnya, dan Nabi tak cakap mengikut hawa nafsu. Kalau ada berlaku kesilapan, terus turun wahyu membetulkan kesilapan itu. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, Atarawunaha hamra kanarikum hadhihi lahi aswadu minal khar. Adakah kamu melihatnya? Diperlihatkan kepada kamu, yakni neraka jahanam, merah seperti api kamu di dunia ini. Sesungguhnya ia lebih hitam daripada minyak tak. Disebut dalam hadis ini, riwayat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, iaitu Imam Mazhab Maliki yang mengarah kitab hadis Al-Muwatta yang terkenal sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Malik juga ialah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik kerana Imam Malik lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Malik meriwayatkan bahawa Nabi bertanya, adakah kamu diperlihatkan? Aturaunaha, adakah kamu diperlihatkan? Adakah kamu diperlihatkan, ditunjukkan kepada kamu akan api neraka merah seperti api kamu di dunia ini? Tidak begitu. Sesungguhnya ia lebih hitam daripada minyak tar, minyak yang digunakan untuk buat jalan raya. Hitam kerana terlalu dahsyat api neraka itu. Imam Malik pernah berucap, cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, malaikat cakap orang yang ada dalam kubur ini, ditunjuk ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ialah Imam Darul Hijrah, Imam di negeri Madinah, dilahirkan di Madinah dan mengajar di Madinah. Oleh kerana diriwayatkan daripada Nabi SAW yang dijamin benarnya, maka kita kena percaya. Menurut riwayat yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, أُخِذَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُخِذَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُخِذَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ رواه الترمذي. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dibakarkan api neraka itu selama 1,000 tahun. Dinyalakan, dibakar selama 1,000 tahun. Sehingga menjadi merah menyala. Kemudian dibakar 1,000 tahun lagi. 1,000 tahun dibakar lagi. Sehingga menjadi putih. Kemudian dibakar 1,000 tahun lagi. Sehingga menjadi hitam. Maka api neraka itu hitam lagi gelap. Hadis ini menyebutkan sifat api neraka. Wallahu a'lam.